Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Juminto dari channel EduElcom Edukasi Elektronik dan Komputer akan menyajikan sebuah tema yang berjudul membuat kantong kolostomi atau kolostomi bag atau kantong kolostomi bagi penderita kolostomi seperti saya, ya. Saudaraku, untuk membuat kolostomi bag, ya, badan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah ini, plastik, ya. Plastik S itu ukuran 22 x 11. Satu plastik ini jumlahnya 150 kantong di dalamnya. Ya, 150 kantong cukup untuk 1 bulan. Ini harganya kalau di toko kelontong itu harganya 9.000. Jadi murah, ini 9.000 dapat 150 kantong. Yang kedua, bahan yang kedua ini, ya. Ini namanya double tape ini mereknya itu Naci. Tapi merek itu enggak padam, tapi kalau yang saya pakai ini bukan iklan, ya. Tapi ini hanya kesukaan saya pakainya Naci karena daya rekatnya kuat. Kalau merek lain saya enggak tahu karena belum pernah pakai merek yang lain. Ini harganya 11.000. Kalau kita membuat satu kantong ini membutuhkan 3 buah double tip, ya, 3 buah double tip. Jadi kalau 3 buah double tip dikalikan 11.000 maka sekitar 33.000 untuk double tip ini. Bahan yang ketiga, alatnya ini adalah gunting, ya. Tentu saja gunting ini nanti untuk gunting ini double tip dan juga untuk gunting ini plastiknya, ya. Seterusnya adalah lilin. Nah, lilin ini juga murah, kalau di desa-desa juga banyak, ya. Gampang membelinya atau mencarinya. Tentu saja yang terakhir adalah lilin tanpa adanya korek, maka tidak akan nyala. Untuk apa? Untuk ngelim. Tujuannya untuk ngelim plastik itu. Nah, ini koreknya. Jadi bahan-bahannya sudah paham, ya? Ya, ini bahannya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nanti bagaimana cara membuatnya dan nanti kita ikuti pada tahap berikut ini. Baiklah, saudaraku, kita akan mulai membuat kantong kolostomi atau dalam bahasa Inggrisnya itu kolostomi bag. Ya. Kita mulai dari ini kantong plastik S. Ya. Ini tidak iklan, namanya kantong plastik Sari. Tapi maaf, ini bukan iklannya Sari, tapi hanya untuk tutorial saja. Ini satu plastik itu isinya 150, harganya itu hanya sekitar 9.000 harga sekarang tahun 2020. Nanti untuk tahun depan ya entah berapa, ya. Ini plastiknya, terus diambil satu buah plastik seperti ini. Nah, terus caranya begini. Ini posisi yang bolong, ya, taruh di sebelah atas. Terus ini yang rapat. Nah, yang rapat ini sebelah bawah. Seterusnya kita ambil lakban. Nah, lakban ini double tip, ya. Double tip namanya ini. Nanti double tip depan dan belakang itu ada rekatnya. Kita ukur sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau di sini itu panjangnya kira-kira kanan kirinya lebihnya sedikit, ya. Nah, kita tempelkan dari atas kira-kira 5 cm. Nah, ini satu, kita butuhkan dua, saudaraku. Kita butuhkan dua atas dan bawah.
tempelkan berjejer. Nah, mudah bukan? Mudah sekali ini. Ini sudah tahap yang kedua. Tahap pertama menyediakan plastiknya, yang kedua itu menempelkan double tape. Ini double tape juga murah. Ini kalau di toko yang kulakan, toko buku yang kulakan itu harganya Rp9.500, tapi kalau yang eceran sudah sampai 10.000-an. Malah sekarang sudah 11.000, tapi tetap murah ini ya, tetap murah. Ini 11.000, kalau ini 9.000. Kita teruskan, saudaraku, kita tinggal menutup yang bagian atas ini. Nah, yang bagian atas. Bagian atas, tapi sebelum itu ini kita lubangi dulu. Nah, dilubangi sini. Nah, ini lubangnya untuk apa? Nanti saya terangkan. Kita teruskan nutup yang atas sini ya, dengan cara ditempeli api-api ya, dari lilin. Nah, kita coba. Nah, kalau sudah begini, ini rapat, ini saudaraku, ini rapat ya, bawah rapat, atas rapat, ini sudah jadi nih, sudah jadi ya, tinggal menempelkan atau tinggal menggunakan. Ini harganya murah daripada kita beli di toko. Itu satunya 13.000, kalau ganti 10 kali itu 130.000 satu hari ya. Kalau ganti 5 kali itu sudah 65.000, tapi kalau ganti 10 kali itu 130.000 saja. Itu kalau ganti 5 kali sudah boros banget. Jadi mendingan kita lebih efisien dalam menggunakan colostomy bag, terutama bagi penyandang colostomy, ikuti yang ini ya. Cara penggunaannya nanti kita ikuti pada video berikutnya. Demikian tadi saudaraku, kita telah membuat kantong colostomy ya. Kantong colostomy itu kita simpan di sini ya, di box ya, terus kita tutup supaya higienis ya, supaya higienis, jadi nanti sehat. Seterusnya, kalau kita bandingkan dengan yang membeli di toko ya, kalau yang ini bahan-bahannya, kalau plastiknya ini saja itu 9.000 ya, ditambah dengan double tipnya ini butuh 3, dikalikan 11.000 itu hanya 33.000, ditambah plastiknya 9.000, jadi berapa? Jadi sekitar 42.000 banyak. Ya, 42.000. Yang lain itu gunting mesti sudah punya, lilin juga murah ya, korek juga murah. Ini ya bisa untuk 1 bulan. 1 bulan kurang dari 50.000. Ibarat tenaga kita untuk bikin colostomy ini dihargai dengan 7.000 perak gitu. Seterusnya, kalau dibandingkan dengan kantong kolostomi yang beli di toko, satu buah ini harganya kalau di toko 13.000. Bayangkan kalau kita ganti satu hari itu 10 kali, misalnya 10 kali maksimal, minimal itu 5 kali setiap mau sholat, tapi kan udah mesti kadang-kadang sampai 10 kali. Bayangkan kalau 10 kali dikalikan satu buahnya 13.000 itu 130.000 ya, dalam satu hari, dikalikan 30 hari dalam satu bulan ya, dalam satu bulan 30 hari itu bisa sampai 3.900.000. Wah,
Bisa kita bayangkan, sangat mahal untuk mengantongi kolostomi ini. Makanya, kepada saudara-saudaraku sekalian yang punya saudara, apalagi yang sekarang sedang menyandang sebagai kolostomi, bikin yang ini lebih murah dibandingkan dengan yang beli itu sampai 3 juta, sampai 3.900.000 ya dalam satu bulan. Tapi dengan membuat sendiri ya tidak sampai 50.000. Setuju? Nah, itu tutorial pada kesempatan kali ini untuk membuat kolostomi bag atau kantong kolostomi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.